Nama gue Eko. Hari ini kita mau masak rendang. Rendang Padang. Bahan-bahannya daging 1 kg bisa lebih tergantung. Cabai merah. Kalau mau pedas bisa ditambahin cengek. Santan. Biasanya untuk 1 kilo daging itu bisa santannya itu 1/4 kilo. Terus ketumbar, serai, jahe, lengkuas, bawang putih sekitar 1 bulat, 5 lembar daun jeruk, sama bawang merah sekitar 1/4 on. Caranya, pertama kita potong-potong dulu nih dagingnya. Bawang merahnya dikupas terus dihalusin, bisa pakai blender atau dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Bawang putihnya juga dihalusin kayak bawang merah. Cabai juga dipotong dan dihaluskan. Kalau mau lebih pedas, bisa ditambahin cengek, tergantung selera. Cengeknya dipotong kecil-kecil sama kayak yang lain, dan kemudian dihaluskan. Jahe dikupas kulitnya, lengkuas juga. Habis itu dihaluskan sama bumbu bawang merah, bawang putih, cabai. Setelah semua bahan dihaluskan, tambahkan 1 sendok teh ketumbar. Hidupkan kompor, masukkan semua bahan daging, bumbu yang sudah dihaluskan, serai dan setelah semua bahan dicampur, kemudian diaduk-aduk hingga rata. Semua bahan ini diaduk sampai dia mendidih dan gak boleh berhenti. Tapi kalau setelah mendidih, baru boleh berhenti sekali. Nanti pecah santan. Setelah melalui proses pengadukan yang cukup lama, ya kira-kira hampir 2 jam lah ya, akhirnya matang! Siap disajikan, kita taruh di piring, tata dengan rapi. Namanya udah jadi! Rendang Padang ala Ibu Queen.